Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku akan melanjutkan petualanganku di Minecraft Hardcore 100 Days lagi cuy. Yang sekarang ini udah sampai di hari ke 6600 ya. Di video sebelumnya aku berhasil menghubungkan antara portal gateway yang ada di The End, tapi ini masih belum selesai. Ntar di The End ini rencananya aku juga bakal hias bagian portal di tengah sana tuh. Tuh sebelah sana tuh. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya, kalau bisa sampai 15.000 like lah. Let's go. Ya, oke lah, daripada berlama-lama di sini, mari kita langsung menuju ke videonya cuy. Selamat datang kembali di The End lagi cuy. Kemarin aku habis ngebikin 2 bola di portal gateway sebelah sini ya. Nah, jadi kenapa aku perluas portal bagian gatewaynya sampai jadi buletan gitu? Karena tiap kali aku masuk ke portal terus aku balik tuh bakal terspawnnya tuh di atap cuy. Makanya daripada ngetinggiin jalurnya lagi, mending diperluas aja jadi bulet gitu kan. Kemarin tuh kalau gak salah ingat ada yang komen, katanya kenapa aku bisa spawn di atas atap gitu. Soalnya katanya gara-gara laser dari gatewaynya tuh ketutupan cuy. Nih kita coba ancurin bagian atas portalnya nih, bagian jalur lasernya ya. Terus kita coba masuk lagi. Masih tetap nge-spawn di atas nih. Cuman pindah tempat doang gitu. Ya, udah paling bener emang kita perluas aja sih. Nah, di sini aku pengen coba buat pindahin tempat trading villager-nya nih. Sekalian kita perbanyak juga villager-nya biar ada bermacam-macam pekerjaan villager gitu. Villager-nya ini kita pindahin ke portal gateway yang udah diperluas kemarin cuy. Ini tinggal kita masukin saja semua villager-nya. Nice, mereka di atap semua cuy. Mantap. Oke, kita bawa pakai kapal villager-nya, kita masukin ke tengah sini. Yap, kita biarin di sana dulu. Untuk portal gateway-nya, di sini kita ancurin dulu bedrock-nya. Di sebelah sana ada NCT, cuy. Wow. Oke, kita hancurkan bedrock di atas sini terlebih dahulu, cuy. Pakai piston, obsidian, TNT, TNT, block, trapdoor, lever, terus tinggal set. Duar. Hancur. Mantap. Nah, gini nih, jadi ntar kita bisa manfaatin portal ini untuk trade ke villager secara unlimited gitu cuy. Oke, tempatnya udah aman, tinggal kita masukin ketiga villager ini ke dalam portalnya cuy. Kita pancing pakai kotak kerjanya biar dia nyamperin ke sini, terus tinggal kita dorong-dorong sampai masuk ke portal. Dua villager udah masuk, dan tiga villager udah masuk cuy, mantap. Nah, jadi tempat baru ini aku pengen bikin tempat trading di mana aku bisa membeli berbagai macam barang dari villager cuy. Ini kan baru 3 jenis villager doang nih. Nah, aku pengen tambahin lagi kerjaan yang lain buat villagernya. Jadi pertama-tama di sini aku pengen coba buat mengembang biakin villagernya cuy. Ya, kira-kira aku butuh 10 villager lah. Nah, untuk mengembang biakin villager-villager ini supaya makin banyak, kita membutuhkan makanan dan kasur cuy. Kalau nggak salah aku ada banyak heibel dah dari looting di berbagai village di hari sebelumnya. Ini dia nih, masih ada banyak cuy. Tinggal kita bikin jadi roti aja, terus kita kasih ke villager. Lalu di sini aku butuh kasur juga nih. Di sini ada banyak string sih, ambil dari sini aja lah ya. Bisa juga kan dijadiin wool. Sekarang tinggal kita balik menuju ke The End. Kita ubah woolnya menjadi kasur, terus kita pasang di sebelah sini, 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 sini. Selanjutnya tinggal kita bagiin rotinya, dan mereka bakal berkembang biak dengan sendirinya. Mantap. Bentar, aku mau pasang kasur di pojok sini cuy. No, bocil yang baru muncul langsung menghilang. Mampus. Ya, kita tungguin aja dulu sampai mereka berkembang biak makin banyak ya. Nah, sambil menunggu kita buat tempatnya dulu nih untuk trading ke villagernya. Kita ambil bahan-bahan perestonan yang ada di pulau The End dulu ya. Oke. Nah, untuk tempat villagernya aku pengen bikin tuh kayak ntar aku bisa ganti-ganti villager yang mau aku trade gitu lah, menggunakan teknologi bernama Minecraft dan juga rail buat milihin villagernya. Oleh karena itu, di sini aku kembali ke base lamaku yang udah lama banget aku tinggalin untuk mencari beberapa bahan yang aku butuhkan. Rail aku bisa dapetin dengan mudah ya, menggunakan sebuah teknologi yang sangat canggih ini. Tinggal kita pasang railnya,
terus kita hidupin, dan dia bakal terduplikat. Mantap. Oke, semua bulan udah terkumpul, sekarang saatnya kita kembali. Kita buat tempatnya terlebih dahulu sambil menunggu blazernya berkembang biak ya. Bedrocknya sekalian kita hancurin lah bagian sampingnya sini ya. Kita sisain bagian portal gateway-nya aja. Terus untuk tempat trade-nya di sini aku bakal menggunakan minecart buat villager-nya supaya nantinya bisa aku ganti-ganti tuh villager-nya. Set. Yap. Oke, kira-kira ntar kayak gitu. Jadi aku bisa mindah-mindahin villager-nya pakai minecart nantinya. Terus lanjut kita buat tempat untuk villager-nya. Ini kita perluas dulu biar ya biar luas. Selanjutnya di sini kita buat tempat untuk para villager-nya aja. Jadi dari tempat villager-nya nanti kita bisa pindahin villager-nya menggunakan minecart. Kita bisa memilih tuh mau trade yang mana gitu. Ayo lanjutnya di sini kita buat perestoran untuk jalur relnya nih, yang nantinya bakal jadi jalur untuk villager-nya gitu. Oke, kita cobain nih. Jadi ntar villager-nya kan di sebelah sini nih. Terus kalau aku pencet, aku bakal turun. Nice. Nah, selanjutnya ntar kita tinggal arahin aja villager-nya ke tempat trading-nya. Ya, jadi mulai dari sini, simak aja videonya. Let's go. Dan akhirnya, pada hari ke-6518, tempat untuk trading villager udah jadi cuy. Jadi di sini udah ada prestonan yang sangat mantap. Nah di atas sini aku udah ngebikin rail untuk mindahin villagernya kembali ke dalam sini. Jadi gini nih sistemnya. Anggap aja di sini ada villager ya. Nah ini kalau aku pencet, dia bakal jalan ke tempat tradingnya cuy. Jadi ntar kalau mau trading apa gitu, tinggal kita pencet aja dari sini. Terus buat balikin villager-nya ke tempat awal, tinggal kita pencet di sebelah sini, dan dia bakal balik cuy. Yoi, mantap. Gokil, keren banget teknologi yang aku temuin dari YouTube ya. Oh ya, ini ada tombol lagi buat mindahin ke tempat zombie juga, supaya aku bisa ngediskonin villager-nya gitu cuy. Nah, sekarang kita tinggal pindahin villager-villager-nya ke dalam sana ya. Di sebelah sini udah ada banyak banget villager nih, asli. Tinggal kita pencet, yo, langsung masuk ke sana cuy. Siapa sih Enderman? Mampus kan? Nih satu lagi. Nah, dia bakal langsung masuk ke tempat yang masih kosong. Soalnya jalur rel yang ada di atas sana berubah tiap kali ada makhluk yang masuk ke ruangannya cuy. Selanjutnya di sini kita tinggal kasih mereka pekerjaan nih. Nah, yang ini armorer, ini cleric. Ini farmer, ini librarian, ini mason, ini toolsmith, ini cartographer, ini fletcher, ini weaponsmith, dan yang terakhir, fisherman. Nah, sekarang ini kan masih mahal banget nih villager-nya. Aku pengen coba buat diskonin dulu nih villager-villager-nya. Cuman di sebelah sini masih belum ada zombie-nya sih. Jadi kita harus pindahin zombie ke dalam sini terlebih dahulu, supaya kita bisa ngediskonin villager-nya. Kalau ya salah, ada satu zombie nganggur di base lamaku nih. Nah, ini dia nih, si Tono.
udah lama banget ya di sini. Dari awal banget dulu tuh. Aku nemuin zombie ini tuh waktu Halloween dulu kan. Bisa aku kasih pedang Nelda gak sih? Wow, bisa cuy. Yo. Mantap nih, zombie berkelapa pumpkin yang memegang Netherite Sword. Let's go, kita pindahin ke tempat trading villager-nya. Oke, di sini pelan-pelan, awas ya toh. Sini. Nice. Oke, zombie udah ada, villager-nya juga udah lengkap. Sekarang aku membutuhkan poison weakness untuk menyembuhkan villager-nya nanti ketika dia berubah menjadi zombie. Nah, jadi buat ngediskonin villager tuh kita harus ngejadiin si villager-nya menjadi zombie menggunakan bantuan zombie. Lalu kita sembuhin villager zombie-nya menggunakan poison weakness dan golden apple juga. Nah, kalau nggak salah, aku ada crossbow dan arrow weakness yang pernah aku pakai di hari sebelumnya. Tapi aku lupa nih, di mana ya naronya? Asli, kocak banget ya. Jadi, yaudah kan. Aku belilah arrow weakness lagi dari villager-villager yang kapitalis banget. Ini mahal banget cuy, asli. Terus, di sini aku membutuhkan crossbow dengan enchantment piercing. Soalnya enchantment piercing itu arrow-nya bisa nembus ke mob-nya cuy, dan arrow-nya bisa kita ambil lagi. Jadi menggunakan arrow weakness dan crossbow piercing, kita bisa menghemat pengeluaran poison. Kita beli dulu dari tempat villager librarian ya. Lah, ini ada nih crossbow piercing. Oke, nggak perlu enchant lagi cuy. Mantap, hemat XP. Di hari ke-6623, aku kembali ke tempat trading villagerku yang baru. Lalu di sini aku coba buat ngediskonin semua villager yang ada di sini. Supaya bisa menjual barang dengan harga 1 emerald sih. Let's go, tinggal kita pencet. Dia bakal ke sini. Dan berubah menjadi zombie. Terus kita tinggal panah menggunakan arrow weakness. Kita kasih golden apple dan dapat lagi arrow-nya. Yoi. Nah, ini kita balikin dulu ke tempat awalnya ya. Lanjut villager sebelahnya kita diskonin juga. Kita panah. Kasih golden apple. Mantap. Ini juga kita diskonin nih. Ya, kita diskonin semua lah pokoknya lah ya. Let's go. Hari ke-6626. Akhirnya di sini semua villager udah berhasil ke diskon menjadi 1 emerald cuy. Mantap. Nah, sekarang aku pengen cari kaca lagi, soalnya di sini kacaku tuh sisa dikit banget gitu. Cuman masalahnya di sini emeraldku juga tinggal sisa segini doang nih. Dikit banget. Di sini aku pengen coba buat sekalian cari emerald juga lah dengan cara menukarkan Rotten Vest ke villager cleric. Bentar, kita cobain dulu nih villager-nya nih, apakah bekerja atau tidak ya. Nah, aku bakal milih villager librarian ini, kita bakal pencet, dan dia bakal... Yah, no, tombolnya belum aku ganti. Astaga, jadi zombie lagi gak tuh. Oke, kita pilihin villager-nya ke tempat trade. Nah, caranya untuk trade ke villager-nya adalah gini cuy. Kita tinggal berdiri di atas sini. Terus, kita buka inventory trade villager-nya. Tungguin sampai ke teleport, baru kita trade. Terus kita balik lagi, dan langsung bisa trade lagi cuy. Jadi menggunakan teknologi ini tuh kita bisa trading secara terus-menerus ke villager cuy. Mantep dah pokoknya. Nah, sekarang aku butuh Rotten Flesh nih buat trade ke cleric, supaya aku bisa mendapatkan banyak emerald. Makanya di sini aku kembali ke tempat pigment gold farmku cuy.
Di sini masih ada banyak banget rotten flesh yang bisa kita manfaatin untuk create ke villager. Tinggal kita bawa aja yang banyak, sekalian buat ngosongin inventory gold farmnya gitu kan. Oh ya, mumpung udah di sini, sekalian lah aku pengen cari XP lagi cuy. Siapa tahu kan aku bisa mendapatkan 2000 XP gitu kan. Tinggal kita panah babi. Yep. Oh ya, tadi aku habis ngecek ada beberapa manusia baru yang bergabung ke membership di channel ini cuy. Jadi sebagai bentuk apresiasi kepada manusia-manusia ini karena udah menyisakan uangnya untuk join membership di channel ini, kita bakal tulis namanya di diamond ya. Ya, thank you banget loh yang udah join membership. Kalian mantap dah. Yap, udah semuanya. Mantap. Kita simpen di sebelah sini aja dulu. Untuk sekarang, aku pengen menikmati pemandangan babi-babi yang mati ini dulu ya. Let's go. Rp1.096 XP cuy. Yoi, dikit lagi 1.100 sih. Tapi ya daripada kelamaan, mending segini aja dulu deh. Oh ya, kita ambilin juga gold-goldnya ya. Panen-panen gold dulu cuy. Kita crafting-crafting jadi gold block terlebih dahulu ya. Dan dapet 11 stack gold block cuy. Yoi, mantap. Oke, sebelum kita kembali ke tempat Red Villager untuk mencari emerald dan kaca, aku pengen memajang diamond-diamond membership ini terlebih dahulu nih. Jadi ya, kita kembali ke lubang MTN lagi ya. Di sebelah sini. Oke, kita pasang-pasang dulu guys ya. Yap, udah semuanya. Mantap. Gila, makin banyak nih diamond-diamondnya ya. Gokil. Pada hari ke 6641, aku kembali ke gold farmku lagi. Aku ambilin salker-salker yang udah aku isi sama rotten flesh. Lalu aku balik lagi ke the end untuk meneruskan tujuan awalku, yaitu mencari emerald dari villager cleric. Nah, kita taruh-taruh di sebelah sini aja dulu rotten flesh-nya. Di sini cleric-nya udah aku diskonin ya, jadi satu rotten flesh aja buat nukurin ke emerald. Tinggal kita pencet aja biar villager-nya menuju ke tempat trading. Let's go. Oke, kita tinggal berdiri aja di atas sini. Kita buka inventory trade. Nunggu ke teleport, baru kita trade. Yap. Jadi kita lakuin itu terus menerus sampai sepuasnya lah. Aku pengen seenggaknya emeraldku balik lagi jadi satu salker lagi lah. Jadi ya, let's go. Mari kita trading-trading ke villager ya. Di hari ke 6648, akhirnya di sini aku udah menukarkan 10 salker lebih rotten flesh, dan di sini aku mendapatkan 1 salker lebih emerald block cuy, dan XP ku 1102. Mantap. Nah, sekarang menggunakan emerald ini aku pengen membeli kaca nih, soalnya kacaku juga udah hampir habis gitu kan. Aku masih membutuhkan kaca juga gitu. Nah, sekarang kita tinggal ganti villager-nya jadi librarian. Set, dia bakal balik. Nice. Terus ya, sama kayak villager cleric tadi, kita trade dari atas sini. Let's go. A few moments later. Dan akhirnya pada hari ke 6652, di sini aku berhasil mendapatkan 9 salker kaca aja. Tapi di sini kacanya masih berupa kaca bening ya. Yang kebutuhan itu kaca warna ungu gitu. Jadi di sini aku kembali ke tempat farm pewarna otomatisku yang ada di lubang MDN untuk mencari pewarna ungu. Kalau nggak salah aku masih ada banyak lapis. Nah, ini dia nih. Ini bisa jadi pewarna biru cuy. Tinggal kita hidupin mesinnya. Oke, ini masih ada banyak pewarna merah nih. Kita gabungin pakai pewarna biru dan jadilah pewarna ungu. Terus tinggal kita warnain aja kaca-kacanya di warna ungu.
6 salker. Cukup lah harusnya ya. Ini masih ada sisa 3 salker kaca bening. Kita biarin aja. Siapa tau ntar aku bakal butuh kaca dengan warna lain gitu kan. Setelah mendapatkan cukup banyak kaca warna ungu dan full satu salker emerald, di sini aku berencana untuk melanjutkan pembangunan pulau DDN ku cuy. Nah, di sini aku udah ngebikin bola di sisi sebelah sini dan sebelah sini cuy. Masih ada dua tempat lagi yang harus kita ubah juga supaya lebih enak dilihat gitu kan. Kalau cuma dua doang kan kayak. Jadi ya kita coba buat dua bola lagi di sebelah sini ya. Bagian sini nih ya, kita hancurin dulu tangganya ini biar tidak menghalangi proses pengebuiltannya. Terus kita coba buat bulatan terlebih dahulu nih dengan diameter 41 blok cuy. Hari ke 6663, akhirnya di sini udah ada 3 bola di setiap sisi dari gateway-nya sih. Kurang satu lagi tuh di sebelah sana. Di bawahnya tuh ada obsidian buat spawn awalnya sih. Ini kita harus akalin nih biar bolanya nanti gak nabrak ke obsidiannya gitu. Tinggal satu tempat lagi nih. Cuman masalahnya di sini aku kehabisan endstone sih. Sisa dikit doang. Aku juga kemungkinan nanti bakal butuh endstone lagi sih. Nggak kemungkinan sih, tapi emang butuh endstone lagi. Jadi di sini pada hari ke 6663, aku berencana untuk mengumpulkan endstone lagi sih. Jadi di sini aku langsung aja menuju ke pulau lain. Kita coba cari pulau yang agak gede buat kita ambilin endstone-nya ya. Oke, sepertinya di sebelah sini cocok ya. Nah, kita pasang beacon terlebih dahulu supaya ngegali-galinya bisa lebih wus-wus-wus-wus gitu. Nah, kita kasih efek haste 2. Dan mari kita hancurkan endstone-endstone ini cuy. Tapi ini udah ada haste 2, pikir netherite efisiensi 5 tuh kayak masih keras banget cuy endstone-nya. Lama banget. Jadi di sini aku coba pakai TNT untuk menghancurkan endstone-nya. Kebetulan di sini aku masih ada banyak kan di Ender Chest dari sisa hari sebelumnya. Dapat banyak sih, tapi ribet cuy. Wow, ini dia nih, ada teknologi bernama Wither sih. Gimana kalau kita pakai Wither aja buat menghancurkan endstone-endstone-nya? Nah, kita buat jalurnya terlebih dahulu, lurus. Terus kita summon Wither-nya di sebelah sini. Let's go. Nah, tinggal kita keplak-keplakin aja withernya sambil mundur-mundur ngikutin jalur yang udah dibuat tadi sih. Jadi withernya bakal ngancurin blok yang ada di depannya gitu. Mantap. Yap, akhirnya di sini aku berhasil mendapatkan 5 salker full endstone cuy. Nggak tahu ini cukup atau enggak, ntar kalau kurang kita cari lagi dah pakai teknologi wither lagi ya. Untuk sekarang, mari kita kembali terlebih dahulu ya.
Nah, semua bahan udah terkumpul nih. Sekarang, mari kita lanjutkan pembangunan portal gateway-nya ya. Kita bakal upgrade portal bagian sini sama seperti sebelumnya ya. Kita buat bulatan berdiameter 41 blok. Kesini 20. Kesini 20 blok. Sini 20. Pada hari ke-6677, akhirnya di sini aku berhasil menyelesaikan portal gateway yang ada di DN-ku ini sih. Oh ya, jadi di bawah sini kan ada tempat buat obsidian sama Sorexian duplicator-nya kan ya. Nah, di bawah sini aku tambahin platform gitu sih, biar bisa ke bawah sini gitu. Sama di sini aku juga udah bikin tangga buat naik ke atas. Di sekitar juga udah aku tambahin platform yang sama ya. Cuman kosong sih, nggak ada apa-apanya di sana. Sekarang tinggal kita hias portal bagian tengah sini nih. Terus tower-towernya juga mungkin. Sama di bagian luar, rencananya aku pengen bikin The End Village yang baru sih. Oh ya, ini sebelah sini ada dua farm nih. Farm Skulk sama farm Enderman. Mending kita ancurin terus pindahin aja atau kita biarin di sini ya. Tapi kalau kita biarin di sini bakal... Nggak tahu sih bakal ngalangin atau nggak. Ya itu, nantilah. Yang penting di sini untuk portal gateway-nya udah berhasil kita hias ya. Untuk sekarang, aku pengen beristirahat terlebih dahulu. Oh ya, jadi di sini aku tuh punya cita-cita untuk membuat full beacon netherite cuy. Di sini udah jadi sebagian, tinggal dikit lagi nih biar bisa full netherite. Jadi, pada hari ke-6677, aku berencana untuk bermining-mining netherite lagi cuy. Di sini aku masih ada 2 salker TNT, dan beberapa gunpowder yang nganggur juga. Ada 15 salker nih. Ini bisa aku jadiin 3 salker TNT sih. Cuman di sini aku membutuhkan banyak pasir. Oleh karena itu, di sini aku kembali ke sand duplicator-ku lagi, aku taruh pasir di atas mesinnya, lalu aku aktifkan mesinnya. Kemudian aku kembali ke DN dan mulai mengcrafting gunpowder dan sand menjadi TNT. Sampai pada akhirnya, di sini aku berhasil mengubah semua gunpowderku tadi menjadi 3 salker TNT cuy. Mantap, berarti sekarang aku udah ada 5 salker TNT ya. Oh ya, aku butuh poison fire resin juga ya, supaya aman dari gangguan lava. Di teriak tinggi piglin farmku kalau gak salah masih ada banyak poison fire resistant. Nah ini dia nih, masih ada banyak cuy. Kita ambilin satu shell gear. Cuman ini durasinya masih 3 menit doang sih. Bentar banget. Nah kita upgrade durasinya menggunakan redstone supaya bisa tahan lebih lama cuy. Oke, poisonnya udah jadi. Mantap. TNT udah banyak, poison virus yang juga udah banyak. Sekarang saatnya nih, mari kita cari tempat untuk mining netherite-nya cuy. Kita terbang agak jauh, soalnya di sekitaran sini pasti udah pernah aku miningin semua sih. Oke, sepertinya ini tempat yang cocok. Kita bakal mining di sini ya. Kita minum poison dulu, gali-gali sampai kedalaman 14, terus kita gali lurus. Pasang TNT dan mari kita ledakin. Ada engine debris jajar 3 dong. Ini real cuy, bukan aku yang naruh ya. Katanya engine debris jajar 3 langka kan? Ya gak sih? Oke, let's go, kita lanjut mining lagi. Kita gali-gali lurus lagi, pasang TNT, ledakin. Oke,
Setelah beberapa hari bermining-mining, akhirnya di sini aku berhasil mendapatkan 5 stack lebih 29 Ancient Debris dan 9 stack World Ore. Mantap. Di sini aku masih ada banyak TNT sebenarnya, tapi ya capek kalau aku ngabisin semuanya langsung ya. Mending kita pakai aja buat nanti di hari berikutnya. Untuk sekarang karena urusanku di Nether Inuvia selesai, jadi aku memutuskan untuk pulang. Aku minum Potion Fire Resistance, lalu aku gali-gali ke atas mencari jalan untuk pulang. Dan ternyata nggak jauh dari sana ada Bastion, cuy. Karena penasaran, aku cobalah mampir ke sana gitu kan. Siapa tahu aku bisa mendapatkan something-something yang mantep gitu. Dapat satu Ancient Debris, cuy. Golden Carrot. Gold, okay. Kita masuk ke tempat yang paling dalam. Whoop. Nice. Dapat Ancient Debris, Netherite. Oke. Ya, sepertinya udah semuanya. Jadi sekarang mari kita lanjut untuk pulang. Kita bagi dua Ancient Debris-nya, terus kita masukin aja semuanya ke tempat pembakaran. Ada 5 stack lebih 31 Ancient Debris nih. Oh ya, aku juga tadi dapat banyak gold, ada sekitar hampir 9 stack. Ini kita hancurin aja pakai Fortune 3 ya, supaya bisa lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Oke, dari ngancurin 9 stack gold ore tadi, aku mendapatkan 9 stack lebih 11 cuy. Mantap. Ancient Debris-nya juga udah mateng nih, kita crafting jadi Netherite. Dapet 10 block of Netherite cuy. Mantap. Nah sekarang tinggal kita pasang aja ke beaconnya. Airnya kita ancurin, terus kita ganti pakai Netherite. Dan tentu saja masih kurang. Wow, kurang dikit lagi sih. Btw, ini kenapa tiba-tiba ada tamu tak diundang nongkrong di samping pojokan pulauku? Aneh nih orang nih. Pada hari ke-6698, karena aku masih belum kepikiran untuk menambahkan apalagi di DN ku, jadi aku memutuskan untuk berjalan-jalan sambil mencari inspirasi gitu. Di sebelah sini ada village. Ini village udah lama sih, aku pernah kesini kan sebelumnya, ya gak sih? Oke, kita lanjutkan perjalanan dulu. Ini ada Iron Golem Farm ku, cuy. Wah, lihat nih, gede banget bukitnya, cuy. Ini aku curiga di sini ada Ancient City sih. Oke, di sebelah sini ada gua lumayan gede, kita coba masuk dalam sini. Di sini ada skook-skook, cuy. Aduh. Waduh, gelap. Wah, Ancient City, cuy. Oke. Udah lama juga aku gak main-main ke Ancient City ya. Kita coba looting-looting dulu lah di Ancient City ini ya. Oke, kita minum Poison Night Vision dulu biar lebih cerah. Di sebelah sini ada chest. Gak ada yang menarik. Koal. Waduh, nongol tuh yang jaga.
Nice, enchanted golden apple sih. Ini bisa aku pajang nanti buat jadi koleksiku ya. Yap. Oke, jadi ini adalah hasil aku looting Ancient City tadi sih. Ada enchantment book, ada musik desert, hoe, enchanted golden apple. Ya, banyak lah. Mantap. Dan itulah tadi kisahku selama 100 hari di Minecraft Hardcore, yang sekarang udah sampai di hari ke-6700 sih. Selama 100 hari tadi, aku udah berhasil membangun jalur di portal gateway-nya jadi seperti ini sih. Sini aku udah mengupgrade tempat infinite trading villager yang ada di DM. Di sini udah ada semua jenis pekerjaan villager. Jadi semisal butuh apa-apa, butuh emerald atau kaca atau apa gitu, kita bisa beli dari villager ini cuy. Ya, mungkin sekian aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.